Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat pecinta Al-Quran, ngaji online dimanapun anda semuanya berada Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal Al alamin Kembali bersama Marzuki Channel, kita lanjutkan belajar mengaji Al-Quran dengan tartil dan pelan. Saat ini kita akan belajar pada ayat 198. Baiklah sahabat semuanya, mari bersama kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن lam mir rabbikum kita ulang sekali lagi laisa 'alaikum junahun antabtaghu fad lam mir rabbikum laisa ya sukun sebelumnya fathah tidak dibaca panjang ya mengalir saja laisa laisa kemudian sanya pendek alaikum ya sukun sebelumnya fathah juga tidak dibaca panjang ya bacaan lin alaikum ju mim sukun bertemu dengan huruf jim mimnya harus dibaca jelas tidak boleh dipantulkan atau didengungkan. Alaikum ju umju tidak boleh um atau um didengungkan. Salah ya. Junahun na panjang di sini ada alif sebelumnya fathah. Panjang berapa? Dua ketukan ya maqbi. Junahun a di sini bertemu dengan hamzah dibaca jelas. Jadi domatainya ini jelas. Hun a jangan dipantulkan. Hun a atau hun a salah ya. Yang betul adalah junahun a. Kemudian anta nun sukun bertemu dengan huruf ta. Yang mana huruf ta ini adalah salah satu huruf ikhfa, maka disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan. Ang tab tab di sini bak sukun asli dan berada di tengah-tengah kalimat hukum bacaan kolkola sugro ya dipantulkan tab tahu nya panjang di sini wau sukun sebelumnya bomma ya Watobi gu di sini ada huruf dot ya huruf dot tidak memantul salah jika membaca fad fad nah itu salah yang betul adalah faud perhatikan di sini ada fathatain bertemu dengan mim nah, ini adalah hukum bacaan idgham nah cara membacanya dimasukkan dan didengungkan berapa lama dengungannya didengungkan selama dua ketukan atau dua harokat mirro mirro nun sukun bertemu ro ini hukum bacaan idhom bila gunnah jika yang belakang ini adalah idhom bila gunnah masuk dengan dengung kalau yang ini nun sukun bertemu ro ini hukum bacaan idhom bila gunnah dimasukkan tanpa didengungkan mirro nah, mirro jadi langsung masuk ke huruf ro nunnya tidak terbaca lagi mirro nah, begitu ya roknya tebal karena rok berharokat fathah robbi baknya bertasdit ditekan robbi dengan pendek ya robbikum robbikum salah jika membaca kum salah pendek saja kita lanjutkan fa'idha min arafat faqulullah kita berhenti di sini saja kita ulang sekali lagi fa'iza idza faida panjang Fa pendek ya faida zanya panjang selama lima ketukan karena ada matobi bertemu dengan hamzah tidak satu kalimat za sendiri hanya sendiri nah, ini hukum bacaan apa hukum bacaan mat jaiz munfasil jangan dipantulkan ya afadum salah afad -tum. Tummi mim sukun bertemu mim hukum bacaan idgham mimi ya mim sukun bertemu mim didengungkan selama dua ketukan tum tum nah, jangan buru-buru tum salah ya tum a nun sukun bertemu dengan ain ain ini adalah huruf idhar maka nunnya jelas min a tidak boleh min a atau Min'a a juga salah aro roknya tebal Rok ro berharokat fathah rofa banyak fa panjang dua ketukan ya mulhak mat atau matobi'i mukotar fa kasrotain bertemu dengan huruf fa disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan hukum bacaan ikhfa Kemudian di sini, Faz, uh, fanya tidak dibaca panjang lagi karena di depannya ini ada huruf yang bersukun. Faz, Faz, uh, jangan Faz, salah. Kemudian DALnya jangan dipantulkan. Faz, uru salah. Yang betul adalah Faz, uru Ini langsung masuk ke lafat Allah. Guru, dibaca tebal. Karena sebelum lafaz jalalah ini berharokat dhammah ya tebal bacanya kita ulangi dari fadhkurullah fadhkurullah indal al haram kita ulang lagi

jangan dipantulkan indal salah masyari masyari rinya tipis ya karena roh berharokat kasroh kemudian langsung masuk ke lam dibaca jelas masyaril haram haram rohnya panjang boleh dibaca panjang dua atau empat harokat atau enam harokat juga boleh ya hukum bacaan mat arid lisukun kita lanjutkan hadakum <Seduhlanan> kita ulang lagi <Seduhbah> wanya wa tidak dibaca panjang ya langsung masuk ke huruf dal Wad jangan dipantulkan. Wad salah. Wad kuruhu runya panjang dua ketukan ya. Di sini Rok berharokat domah tebal. Ruhu punya pendek jangan dipanjangkan. Gama kanya pendek, manya panjang dua ketukan. Di sini ada alif ya. Sebelumnya fathah. Hada, danya panjang dua ketukan. Ada kum-kumnya pendek, kum begitu ya. Kita lanjutkan. Wa in kuntum min qablihi la min addallin. Kita ulang lagi. وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ وَإِن كُنْتُمْ nah, di sini nun sukun bertemu kaf disamarkan ya disamarkan dan didengungkan selama dua ketukan hukum bacaan ikhfa Wain kun tu nun sukun bertemu tak ikhfa juga ya disamarkan ikhfa nya adalah ikhfa akrob tumi mim sukun bertemu mim itu mimi min ko nun sukun bertemu dengan huruf of ya hukum bacaan ikhfa ikhfa nya adalah ikhfa abad min ko jadi Uh, nun sukun bertemu kof, nun sukun bertemu ta, nun sukun bertemu kaf. Ini sama-sama ikhfa tapi berbeda. Nun sukun bertemu kof, nun sukun bertemu kaf. Ini ikhfa adalah uh, ikhfa abad. Ad. Akan tetapi nun sukun bertemu ta ini adalah hukum bacaan ikhfa akrob ya. Ikhfa nya ikhfa akrob. Jadi suaranya tidak semuanya ung begitu ya. Nah, ini silahkan sahabat bisa membuka playlist di tajwid ya pembelajaran tajwid kemudian di sini yang kobe bak sukun sukunnya adalah sukun asli dan dia berada di tengah-tengah kalimat maka dibaca memantul hukum bacaan kolkolah suhro kobeli hi linya pendek hi panjang dua ketukan hak domir menyandang harokat kasroh berdiri ya panjang selama dua ketukan lamina pendek semuanya lamina nah, di sini ada uh, hukum bacaan al syamsiyah langsung dimasukkan ke huruf do lamina bu. lamina do panjang ya selama enam harokat ya ini hukum bacaan mat lazim musakol kilmi bertemunya matobi'i dengan huruf yang bertasdid dalam satu kalimat ya hukum bacaan apa tadi mat lazim musakol ilmi ya kemudian li linya panjang ini selama 2 sampai enam harokat ya tergantung eh, sahabat semuanya menghendaki membaca panjang berapa hukum bacaan apa ini hukum bacaan mat arid lis sukun Sadaqallahul Demikianlah mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.